Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau membagikan informasi penting, yaitu hal sederhana yang teman-teman bisa lakuin. Kita mau mengambil gambar ini misalnya kan. Nah, caranya bagaimana? Cuman mengambil gambar ini tanpa kita print screen gitu kan. Nah, teman-teman silahkan buka, itu ada tools gratis, tools yang diberikan oleh Windows ini ya, Windows 10 ini maupun Windows-Windows yang lain gitu kan. Nama toolsnya itu Snipping Tools. Buka, kemudian tekan Snipping Tools. Nah, dah ini. Snipping Tools kita ketik. Nah, tampilannya cukup sederhana. Di sini ada new, ada mode, ada delay, ada option. Nah, teman-teman langsung aja klik new. Kalau teman-teman klik new, tampilannya akan seperti ini ya. Lalu teman-teman tangkap layarnya. Sesudah teman-teman tangkap, dia akan jadi seperti ini. Nah, di sini Snipping Tool ini ada editingnya juga ya, sangat sederhana. Pen, highlighter, erase, kemudian ada edit with Paint 3D. Paint 3D-nya nih, create project ya. Teman-teman bisa melihat Paint 3D-nya lebih bagus ya. Di sini bisa teman-teman tambahkan gitu kan. Bisa ditulis Kejar gitu kan. Kejar TV. Waduh, mantap ya. Nah, di sini bisa tambah nih erase kayak penghapus ini ya, kayak penghapus anak SD ya. Nah, di sini bisa dihapus dan lain sebagainya ya. Di crop juga bisa gitu kan, di crop sep misalnya jadi kecil atau di sini. Nah, teman-teman crop gitu kan. Oke, siap. Nah, down. Nah, nanti jadi seperti ini dan lain sebagainya. Lalu teman-teman bisa save ya file, kemudian save as. Nah, saat sudah di save baru deh teman-teman semuanya dapat gambarnya. Jadi gampang banget ya Snipping Tool, yaitu untuk mengambil gambar yang diseleksi saja gitu. Jadi semoga informasi ini bermanfaat bagi yang belum tahu ya, berarti udah tahu sekarang mengenai Snipping Tool ini. Oke, sampai jumpa dan makasih.